Jadi Duwina Mikaela dan Reza Herwindo ini tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi tadi nih, Nak. Jadi keduanya juga memang sudah beberapa kali dipanggil KPK ya. Yes. Nah, tapi kali ini mereka diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka kasus korupsi IKTP yaitu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung. Ya, dan pemeriksaan ini berlangsung sekitar 3 jam ya. Tapi saat keluar usai jalani pemeriksaan, keduanya bungkam nih. Hanya pengacaranya yang mau sedikit buka suara. Sang pengacara bilang keduanya tak mengenal Made Oka dan mereka juga tidak tahu soal aliran duit IKTP. Iya, cukup lanjutan aja pemeriksaannya terkait Oka sama Irma. Itu aja. Kenapa perusahaan fiktif, Pak? Perusahaan benar lah. Benar, ada. Pak, ada. Benar kok, cuma nama aja yang dicantumkan sebagai pemilik saham, Pak. Bukan cuma nama, dia betul pemilik saham sih, tapi tidak aktif. So, jadi tidak ikut dalam bisnis. Dina sama, dia juga nggak aktif di perusahaannya. Udah jual sebelum proyek IKTP berjalan. Ya, jadi dia nggak tahu tentang proyek itu.